Ada juga yang sales, guys. Guys, ini 1.200.000 ini nih, tuh. Oke. Banyak sekali pilihan di sini dan semuanya itu original. Lo say, hey ho. Nah, ini dia. Ah, ini lagi promo dia nih. Cuman 1 juta berapa ini? 1 juta 500 sekian atau 1 juta 600-an lah. Tuh. Ini juga. Wah, ini cuman 1 juta lebih ini nih. 1 juta 100 dia nih. Wah, bingung di sini guys, mau ke sebelah sana terlebih dahulu atau ke sebelah sini terlebih dahulu. Karena ini jalan ini, sepanjang jalan ini dan sepanjang jalan sana itu ya sepatu semuanya. Oke, kita nyebrang aja deh ya. 99.600, sekitar 1.200.000. Nah, New Balance di sana dan di sini tuh beda untuk promonya, guys. Halo guys, apa kabar buat kita semuanya? Sehat, sukses, dan bahagia. Harapan saya buat kita dimanapun kita berada. Dan jumpa lagi dengan saya Aldi lewat YouTube channel saya Initial ABT, channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau. Teman-teman, sekarang saya ada di Mongkok. Siapa yang nggak tahu dengan Mongkok ini? Mongkok adalah pusat perbelanjaan, pusat kota, pusat sneakers, pusat macam-macam itu di Mongkok sini. Mau cari orang banyak, ya juga di Mongkok sini. Oke, konten atau video saya kali ini tuh, ya seperti yang saya bilang tadi, di Mongkok ini kan ada sneaker, bahkan pusat sneaker itu di Fayun Street sana. Nah, kali ini tuh saya akan ajak kita untuk pergi ke Fayun Street sana, ke Sneaker Street, buat saya kasih lihat sepatu-sepatu di sana itu seperti apa. Saya akan kasih tahu dari MTR ya. Kita akan keluar dari MTR terus langsung ke Sneaker Street. Dari MTR Mongkok sini kita keluarnya ke E2. Jadi E2 itu kita belok kiri ya. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja ke atas. Nah, dari E2 sini guys, ini kan exit E2. Kita tinggal lurus 1 2 3 blok. Dan kita sudah sampai di Fayun Street atau Sneaker Street. Nah, kita lurus aja kan di sini. Dan kita akan melewatin Ladies Market. Teman-teman bisa lihat di sini ada Beijing Hiang dan juga ada apa? Apotik Wingsing Dispensary. Nah, di sini kita lurus aja. Kita akan ketemu Ladies Market terlebih dahulu. Nah, tempat yang saya sudah sering bikin video ya. Nah, di sini pun kita udah bisa melihat untuk toko-toko sepatu ya. Tuh ada Nike di sebelah sana dan juga ya masih Nike juga yang di sebelah sana, dan di sini juga ada New Balance dan Nike. Cuman di sini guys, untuk toko sepatunya dia udah campur-campur ya, kayak ini nih, kayak Nike, walaupun di depannya Nike, tapi di dalamnya itu ada New Balance, ada Converse, ada macam-macam gitu. Teman-teman bisa lihat kan, nih di sini ada Jordan, tuh Jordan, ada apa namanya, ada New Balance juga, tuh ini ada New Balance gitu. Jadi udah campur-campur ya dia, tuh. Dan sedikit saya kasih lihat untuk gambaran harganya buat teman-teman ya. Ini Air Jordan ini tuh harganya 1.599 ini. Ini sekitar 3 juta ini. Tuh. Nih, tapi nih model-modelnya tuh keren ya di sini. Tuh, ada juga yang sales, guys. Guys, ini 1.200.000 ini nih, tuh. Oke. Okay. Banyak sekali pilihan di sini dan semuanya itu original. Lo say, hey ho. Jadi teman-teman bisa datang ke sini kalau mau cari ya sepatu original, sepatu ya bermerek Nike, Adidas atau New Balance. Nah, di sini tuh tempatnya. Tadi itu udah ada, tapi kita akan ke sebelah sana yang lebih banyak lagi itu untuk apa? Untuk toko-toko yang menjual sepatu. Dan ini tuh Ladies Market, ya siapa yang nggak tahu Ladies Market ini sudah terkenal di mana-mana ini.
Udah puluhan video saya bikin tentang Ladies Market ini nih. Oke. Okay? Nah, itu namanya Fayun Street atau Jalan Fayun atau Sneaker Street. Itu tuh di depan sana tuh yang ada Under Armour-nya. Nah, sebelum sampai di sana pun kita sudah akan ketemu dengan toko-toko sepatu ini tuh, New Balance ini. Tuh. Dan harga-harga di sini tuh dia biasanya ada diskon, guys. Tuh. Kayak itu kan, 9 itu. Artinya 9 itu artinya dia 10, harga 10 itu dikurangin 10%. Jadi 9 ya, artinya dikurangin 10%. Tuh, ini harganya berapa ini? 1099 atau kurang lebih 2 juta. Nah, kita lurus lagi ke depan sini. Tuh. Nah, di sini kan ada ini juga nih, Asics ini nih. Nah, Asics. Wah, ini masih mahal ini, masih 2.600.000 ini. Oke. Dan di depan sini tuh ada Adidas. Adidas ya. Ya gini nih, yang di sini nih. Untuk harganya ya macam-macam sih, guys, di sini tuh. Ada yang sale, ada yang enggak. Oh, ini aneh, artinya 899 ini, guys. Tuh. Ada juga yang sedikit lebih murah, ada juga yang mahal harganya, guys. Tuh. Ini berapa ini? Tuh. Oh, ini 999 ini. 2 juta kurang. Oke. Okay. Di sebelah sana itu ada Converse. Nah, itu khusus Nike. Kalau ini Kick Lounge itu khusus Nike. Sampingnya Converse. Dan ini dia nih yang namanya Sneaker Street atau Fayun Kai, Fayun Tou, Jalan Fayun. Ini dia nih, dari sini dia bahkan sampai masih seberang jembatan sana itu, masih seberang jalan raya itu masih Fayun. Cuman yang Sneaker Street itu cuman dari depan 7-Eleven sana di seberangnya sampai ngelewatin di sini sampai di pojok sana. Itu namanya Fayun Street khusus sepatu. Nah, sebelah sana lagi itu masih Fayun Street, tapi itu udah nggak ada sepatu, udah tempat makanan-makanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh. Kita mau cari sepatu merek apa aja itu ada di sini. New Balance, tuh. Tapi ini yang model-model baru ini ya, 1906. Itu harganya 1099 alias 2 juta kurang. 2 juta lebih dikit maksudnya. Nah, terus di sini lagi ada apa namanya? Halo. Ada apa? Nah, ini ada sepatu-sepatunya juga ini. Tuh. Tapi ya, saya takut mau masuk ini. Karena kayaknya ini baru dibuka ini, guys. Tuh. Nah, sepatu, tas, baju ada. Nih. Ben. Tuh, ini Crocs ini. Iya, Crocs. Dan di sebelahnya juga ini sepatu, masih sepatu ini, guys. Nah, di sini tuh kita harus pintar-pintar melihat model dan ya kita harus keliling dah tempat ini karena walaupun di toko ini dia harganya dengan model yang sama ya, harganya misalnya 1000. Belum tentu di sebelah sana itu harganya juga 1000, bisa jadi tuh lebih murah gitu. Dan promonya berbeda. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat, oh tuh Puma diskon 20%. Nah, ini dia. Nah, ini lagi promo dia ini. Cuman 1 juta berapa ini? 1 juta 500 sekian atau 1 juta 600-an lah. Tuh. Ini juga. Nah, ini cuma 1 juta lebih ini nih, 1 juta 100 dia nih. Dengan kurs yang sekarang ya, saya itu langsung update dengan kurs yang berlaku saat ini nih. Tuh. Nah, di depan sana itu Adidas,
kita harus hati-hati juga nih melewatin tempat ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk Adidas di sini, dia biasanya di sini tuh dia ada promo, guys. Nih, udah sell kan tulisannya. Nah, saya penasaran dengan Ultra Boost itu, guys. Nah, kalau di sini tuh harganya berapa ini nih? Ultra Boost 5 ini 1399. Guys, tadi Adidas Ultra Boost di situ yang model paling baru ya, itu 1399, dalam rupiah itu sekitar 2.750.000. Tetapi itu ya original dan itu model baru. Sorry guys, tadi saya keluar cepat dari sana karena lagunya itu saya kena ini, kena copyright. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini nih, ini ada Nike, Converse, Adidas. Itu udah campur-campur di sini, guys. Tuh. Nih, ada New Balance juga nih. Oke, yang Jordan itu di sebelah sini. Jordan dan Under Armour. Nah, Under Armour itu sebelah sini dan Jordan itu sebelah sana. Saya kasih lihat ini ya. Saya kasih lihat Puma dan Jordan. Teman-teman bisa lihat di sini mau model Puma apapun itu ada di sini. Puma di sini diskon 20%. Terus Jordan. Ini dia nih Jordan di sini. Saya kasih lihat yang apa ya? Yang ini. Tuh harganya berapa ini? Oh, murah guys. 1.039 alias 2 juta. Tuh. Masih banyak model-model yang lain. Guys, sorry di dalam Jordan sana tadi saya tuh pakai voice note karena apa kena copyright ya untuk teman-teman bisa lihat ini tuh tadi ada musik berapa tuh 719. Tapi teman-teman bisa lihat tadi di situ tuh waduh ini juga lagi pada sale. Lagi pada apa harganya tuh lagi murah guys. 719 juga. Jordan dan harganya tadi kan kita bisa lihat sale, itu guys, 1 juta diskon. 1.100.000 yang ada tulisan sale sale itu Air itu Jordan berarti diskon dari harga aslinya. Mantap kan? Oke guys, kita masih lanjut lagi ya di sebelah sana Nike, karena Jordan, di sebelah sana itu masih banyak Air Jordan tuh berjejer kan teman-teman jiwa, bisa lihat guys. Itu Converse, New Balance, Adidas, Nike, dan itu ya beda-beda loh tokonya ini nih guys. Oke, kita lihat ini dulu ya, kita lihat dulu yang Nike di sini nih guys. Tuh ini Nike dua tingkat, tiga tingkat itu Nike semua guys ini. Dan di sini boleh nggak ambil video ya di sini? Oh boleh sih. Saya ini kan cuma no eating drinking. Sir, mengkoi. Oh mau pak pina. Hoi ga, mengkoi saya lagi. Oke, jadi dia bilang boleh ambil video guys. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Oh mantap kan di sini guys. Tuh. Oke, saya kasih lihat untuk harga-harganya ya. Nih. Ini Nike React Infinity 1299. Atau ya 2.600, 2.600 guys untuk harganya. Dan harganya tuh memang beda-beda ya di sini. Ada yang 799 atau 1 juta lebih nih, 1.550.000 tuh. Nih. Jadi saya bisa kasih apa? Tunjuk ya di sini. Untuk harga-harganya itu ya teman-teman silahkan bandingkan sendiri dengan harga yang ada di Indonesia. Wah, bingung di sini guys, mau ke sebelah sana terlebih dahulu atau ke sebelah sini terlebih dahulu.
Karena ini jalan ini, sepanjang jalan ini dan sepanjang jalan sana itu ya sepatu semuanya. Oke, kita nyebrang aja deh ya. Nah, di sini ada Converse. Teman-teman bisa lihat harganya berapa ini. Oh, ini buat anak kecil. Ada tuh. Buat anak kecil, kalau beli 2, 296. Kalau beli 1 harganya 314. Kalau beli 1, 620.000. Sekitar 620.000. Tapi kalau beli 2, satunya itu cuma nggak sampai 600.000. Nih. Kalau yang ini harganya 599.600, sekitar 1.200.000. Hai, hey ho. Tuh. Di sini New Balance. Nah, New Balance di sana dan di sini tuh beda untuk promonya, guys. Jadi teman-teman itu harus pinter-pinter dan harus ya mau capek, guys, muter. Nih. Oh. Wah. Oh. Wah, yo baby ya. Tuh. Nih, best price. Ini Nike. Apa ini? Tuh, best price 949. Ya, 2 juta kurang itu. Halo, Bibi. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye dulu. Dadah. Tuh. Nah, di sini juga ya Adidas gitu. Adidas dan Nike. Pokoknya dia udah satu toko dia campur-campur untuk produknya. Nah, yang kayak gini nih, biasanya dia diskon atau promonya itu beda-beda, guys. Jadi, kita harus pinter-pinter menawar. Bukan pinter-pinter menawar ya, pinter-pinter nyari gitu, guys. Nah, ini dia nih, guys. Yang di sini juga produknya ya masih seputaran Nike, Adidas, Asics, dan New Balance. Puma yang ada di sebelah sini ya, tetap aja dia campur-campur walaupun di depannya Puma, tapi di dalamnya itu isinya macem-macem, guys. Tuh. Oke. Guys, saya nggak akan kasih lihat semuanya buat teman-teman ya, karena ya kurang lebih hampir sama saja untuk toko-tokonya di sini, baik yang di depan sana yang sudah kasih tahu, yang di belakang saya ataupun yang sana juga di belakang sana dekat siupak-siupak sana, yaitu hampir sama aja untuk tokonya, toko sepatu, dan harga di sini dia bersaing. Harga di sini dia itu apa ya? Beda-beda, guys. Walaupun sama-sama Nike, sebelah sini Nike, sebelah sana Nike, belum tentu harganya sama. Bisa jadi promo dan diskonnya beda. Jadi ya kita harus keliling tempat ini, kita harus muter-muter. Jangan kita di depan sana kita melihat model yang kita suka, wah langsung beli, jangan dulu. Kan lumayan dapat diskon 10% bahkan 20%. Dan di sini tuh ya banyak yang promo-promo, kita beli 2 pasang atau lebih dari 2 pasang, 3 pasang, itu diskonnya lebih banyak gitu. Ya kan? Nih, kayak di depan saya ini. Tuh. Banyak banget yang beli di sana karena ya berarti promonya di situ menarik gitu. Oke, guys, itu dia video saya kali ini. Saya sudah ajak kita jalan-jalan ngelihat yang namanya Sneaker Street. Terus juga cara ke tempat ini saya sudah kasih tahu dari MTR. MTR Mongkok kita keluar E2. Exit E2. Nah, dari exit E2 kita tinggal lurus 1 2 3. 3 blok. Nah, itu kiri kanan itu udah Fayun Street, itu yang Sneaker Street. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya, untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang menarik tentang Hong Kong, Macau, Manado, dan tempat-tempat lainnya buat kita semuanya. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.